Weh, pasaran mana ya, Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel youtube Pradil Master Oke okay guys, di sini saya akan mentutorialkan cara mengganti lampu bagian sini ya guys ya. Jadi ini lampunya sudah ada beberapa yang mati. Tapi kebetulan ini lampunya sudah saya ganti sebenarnya. Tapi saya akan tutorialkan kembali. Caranya itu mudah banget. Caranya sangat simpel ya guys ya. Jadi ini sudah beberapa yang mati lampunya ada beberapa yang mati kalau salah bagian sini sini sudah mati. Nah, ini sudah saya ganti menggunakan LED dan tadi sudah saya coba dan hasilnya sangat mantap, mantap jiwa. Cuman di sini saya akan kembali menuturkan cara menggantinya mudah saja. Jadi saya hanya mengganti dua lampu ini saja ini dan ini. Sebenarnya ada tiga lampu, di sini ada yang ketiga. Cuman karena di sini saya tidak ganti karena dia harus uh, mensolder ya. Dan juga masih bagus kalau di sini juga lampunya, jadi saya tidak tidak menggantinya. Jadi ini adalah panel AC Suzuki R3, jadi bentuknya seperti ini. Oke, langsung aja kita praktekkan cara mengganti lampunya. Mudah saja, jadi e, apa namanya, gampang banget cara menggantinya. Di sini sudah saya ganti pakai sini menggunakan LED e, biasa LED LED motor ya, menggunakan LED motor yang bisa digunakan di lampu senja dan sini juga sini saya ganti lampu pakai led juga lampu drl jadi lampu yang bisa fleksibel bisa di uh, lipat lipat jadi biar supaya uh, lebih terang saja jadi di sini warnanya putih di sini warnanya biru ya guys ya oke terus saksikan terus ya guys ya di channel raden mas nurdinrat jangan lupa like dan subscribe channel raden mas nurdinrat terus jangan di skip ya guys ya biar tahu uh, caranya membuka bagian ini guys ya mantap. <tuh> Oke okay, lanjut videonya yang pertama-tama kita harus buka bagian kenoknya dulu tinggal tarik saja sebenarnya ini sudah saya, nah, sudah saya pasang di mobilnya cuman saya akan tutorialkan kembali oke okay, ini kenoknya kenoknya sama aja ya kiri kanan tengah itu sama saja yang pertama di sini ada klem 4 1 2 3 4 cara membukanya gampang pertama tarik dulu atasnya sudah kebuka bagian bawah ini sudah kebuka lalu bagian bawah kita harus membutuhkan obeng membutuhkan obeng ya guys ya untuk mencungkil jadi seperti saya menggunakan obeng min kecil bagian sini yang sini guys ya ini buat mencungkil dan mendorong tapi ingat tangan kita ini harus seperti ini kalau misalkan langsung didorong seperti ini seperti ini dia akan masuk ke dalam lagi jadi supaya dia tidak masuk jadi jadi harus kita tahan ininya seperti ini kita tahan begini posisinya seperti ini tahan kalau buk ininya tahan seperti ini ya guys tahan cungkil sampai keluar nah sebentar nah kalau sudah keluar kalau sudah keluar bagian ini ini sudah keluar sedikit ini kalau pindah ke bagian sini guys pindah ke bagian sini langsung tarik aja karena dia sudah tiga tiganya sudah sudah kebuka ya guys ya tarik saja sebentar ini udah masuk lagi nih. Oh, masuk lagi guys. sebentar sebentar, ini harus kita tahan lagi. Oke, okay, sudah kebuka. Jadi langsung kita tarik saja. Bagian sini sudah tarik. Nah, dia mau lepas, jadi tinggal bagian sini. Bagian sini tinggal tarik saja. Ini angkat. Bagian sini angkat. Sini angkat. Tarik. Nah, sudah. Copot. Jadi seperti ini guys ya. Cara bukanya gampang banget, simple. Dan ini dalamannya. Ini kita kita pinggirkan dulu. Nah di sini, nah ini sudah saya ganti. Lihat bagian LED-nya. Ini sudah saya ganti. Di sini juga saya ganti. Ini sampai kunci, uh, lampu DRL ya, ke panjang sampai sini, sampai sini, sampai sini nih. Ini sudah saya lem juga. Jadi tidak, uh, jadi sudah sebenarnya saya sedikit paten ya. Cara membukanya gampang. Cara buka lampunya ini gampang. Di sini ada bagian, ini ada kunci imin kita bisa buka ini tinggal putar saja seperti ini contoh ya ini tidak saya praktekkan ya karena sini sudah paten ya karena kalau mau bongkar ini jadi harus uh, ininya copot nih guys jadi agak ribet lagi saya bongkarnya copot ya kalau saya putar nah ini yang ini jadi cara begini ini putar saja sebentar nggak kelihatan ya sebentar saya tambahin oras ya biar terang ntar oke okay. jadi biar terang jadi seperti ini ini ada kabel pinggirin dulu nah ini caranya ini tekan di sini obeng minnya nih seperti ini jadi putar saja putar saja seperti ini nah kalau sudah diputar seperti ini dia otomatis dia akan copot sendiri ya jadi putar ke kiri lalu copot nah berhubung ini sudah saya pasang jadi saya hanya praktekkan sampai situ aja guys ya nah seperti itu sama seperti ini nah kalau ini agak susah agak ribet karena gini kalau saya membuka ini kalau saya membuka ini bagian sini ya kalau dia menggunakan e, lampu yang orinya yang kecil ini kelihatan tidak sebentar ini lampu orinya ini lampu orinya sudah putus ya guys ya kalau nggak salah ini sudah putus dan ini yang lampunya masih hidup guys nah jadi begini posisinya ini kalau saya karena saya kan menggunakan led ini guys saya menggunakan led jagung ya jadi posisinya kalau menggunakan langsung led jagung masuk ke sini dia tidak bisa karena apa eh, bagian sininya bagian eh, ininya nih elektronik ininya nih dia tidak muat guys jadi caranya ini saya ambil contoh ini ya saya punya eh, anggap aja ini bagian sini guys anggap saja ini bagian ini ya anggap saja ini bagian ini jadi ini kita simulasikan jadi posisinya dia masuk dulu ke bagian eh, sininya ini anggap aja ini ya anggap uh, sorry yang mana ya oh yang ini yang ini yang ini, yang ini berarti dia posisi yang putih ya oh yang putih benar jadi anggap aja ini anggap aja oh, nggak ada kosong jadi anggap aja ini tutup ini kita masukkan seperti ini jadi seperti ini kita masukkan dulu ke sini nah setelah itu setelah dia masuk bagian ke sini jangan diputar ke, ke kanan guys kalau kanan dia ngunci jadi kita masukkan dulu bo bo bohlamnya kalau kita masukkan bohlamnya seperti ini kita masukkan bohlamnya seperti ini set ya kan? Jadi kan posisinya tuh seperti ini, anggapannya begini ya. Anggapannya di sini ya. Nah, di sini. Set, ini ini bagian sudah menempel ya. Nah, ini akan masukkan ke bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi posisinya eh, ini masuk duluan ke bagian elektroniknya baru masuk ini. Kalau misalkan dia langsung dari belakang begini, dia tuh mentok bagian sini, dia tidak muat nah jadi seperti itu ya guys ya ini ilustrasinya seperti ini seperti seperti ini situasinya nah untuk kakinya ini ada plus minus ya guys di sini ada plus minusnya jadi sebentar nah di sini di sini ada yang namanya uh, plus minusnya kakinya nah nah ini nih Kelihatan? ini ada ini bagian yang bawah kalau nggak salah ini min atau yang atas plus jadi itu dibulak balik aja jadi rangkaiannya itu seperti ini kita ambil contoh lagi ya guys ya ini rangkanya nih ini persis sama seperti ini ini bag ini sebenarnya led motor ya sama saja seperti yang di dalam mobil cuman bedanya e, kalau di led mobil itu dia harus di printer sedikit ya jadi caranya seperti ini anggap aja ini yang bagian kap mobil ya jadi ini ada bolongannya emang di situ juga ada bolongannya jadi masukkan saja seperti ini set seperti ini nah kakinya itu sebentar kakinya ini nah ini jadi seperti ini kakinya bentuknya dibentuk aja seperti ini tuh Nanti kalau e, kalian buka sendiri, bisa kok. Nanti caranya gampang, ikutin seperti orinya aja, sama seperti itu. Seperti orinya gampang banget. Di situ sudah ada kayak gotnya, spinnya, atau apanya lah, pokoknya ada jalurnya. Jadi anggaplah seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi tinggal di-printir begini. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi ini jangan ikutin ya. Ini, ini, ini hanya di motor ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini, ini contoh kecil e, buat yang di motor ya. Tapi sama saja seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini tuh. Karena sini sudah tidak bisa copot, jadi kalau mau copot ini, jadi harus keluarin dulu dari sini atau bongkar di bagian rangkaian sini nih guys. Nah, dan ini dikendorin dulu, dikendorin bagian sini ada yang kecilnya nih. Nah, ini bagian kecilnya sini nih. Lihat nggak guys? Nih bagian sini kawat ininya. Terus kita kendorin dulu guys. Nah, ini juga ada kawat kecil, kita kendorin dulu. Setelah kendor, baru kita bisa narik dari sini guys. Dari sini kita tarik. Nah ini eh, agak ribet ya kalau yang bagian ini ya Karena kan kalau menggunakan lampu originalnya kan dia masih bohlam ya Jadi warnanya cuma 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 kuning doang Nah jadi ilustratinya seperti itu guys ya Jadi dibentuk di sini ya Dibentuk kayak di sini Nanti kalau misalkan nggak nyala dibalik aja Ini kan misalkan sini plusnya ini minnya Kalau misalkan nyala, dibalik aja diputar aja gitu Coba dulu baru diputar aja gitu ya jadi seperti itu guys ya. Karena kalau dia modelnya seperti ini, yang model LED, dia kalau misalkan tidak nyala, itu berarti eh, apa namanya eh, tidak bisa ya. Karena harus beda ya, gitu kalau LED. Kalau misalkan menggunakan yang LED, kalau misalkan menggunakan yang eh, apa ya, orinya bohlam ini, ini bulak balik sama ya guys ya. Karena ini sudah putus, jadi sudah mati, jadi eh, kurang bagus ya kurang bagus dan sudah tidak nyala juga dan warnanya kuning gitu ya jadi kurang kurang sedap adanya jadi makanya saya ganti semuanya LED jadi seperti ini ini sudah saya patenkan nanti saya kasih tahu uh, di mobil gimana caranya itunya caranya uh, hasil lampunya dan kalau mau copot akrilik ini ini ada baut dua sini satu dua ini copot aja tuh ini goyang goyang jadi copot baut dua ini copot lalu akriliknya copot telah copot nah untuk mencopot rangkaian ini bagian PCB ini PCB ini ada ada sini ada uh, baut baut switchnya ini switch switch AC ini harus copot dulu guys copot baru bisa ini copot karena pada ketahan sama ini baut dua ini dimin aja yang dua ini dimin aja nih di ini dimin aja karena dia tidak ngaruh jadi copotnya cuma satu dua tiga ya guys ini guys ya oke jadi gitu aja guys jadi langsung kita tutup kembali caranya seperti ini mudah amat, mudah saja caranya kalau sudah ini sejajar, ini sejajar. Oke, langsung saya tekan saja. Ah, sudah tekan. Sudah, sini sudah sudah rapi. Dan ini kenoknya, jangan lupa kenoknya semua sama aja ini, sini, sini. Ini semua sama saja. Tinggal masukin saja. Ah, sudah. Ini juga. Oke. Okay. Nah, sudah ya. Terpasang rapi. Jangan lupa dipencet dulu. Nah, karena kalau nggak dipencet dia ya agak Uh, takutnya nggak nyala ya. Oke, okay, langsung kita bawa ke mobil. Kita langsung lihat warnanya seperti apa, guys ya. Oke, okay guys, jadi untuk mengetesnya di sini ada dua soket. Katon gak ya? Sebentar saya nyalain flashnya dulu. Oke, okay, di sini ada dua soket. Saya deketin dulu. Nah, ini ada dua soket. Yang untuk menyalakan lampu panel itu hanya soket ini, guys ya nah, jadi kita menggunakan soket ini aja yang ini tidak usah dinyalakan tapi nanti setelah e, semuanya terpasang, itu wajib semua terpasang ya guys ya oke, sebentar saya taruh kameranya dulu oke jadi seperti ini dan soket putih ini dia masuknya ke soket bawah ini guys Eih, sebentar, nggak kelihatan ya ini, bagian sini soket ini ya oke, kita praktekkan dulu pasang aja ke bawah, sebentar kita setting dulu ini pasangnya ngasal dulu aja guys pasangnya eh, jangan rapi-rapi banget karena kita juga mau ngetes dulu sebenarnya sudah nyala ntar guys ya ini saya posisinya agak ribet nih guys karena susah sekali ini posisi di bawah deh dan ini susah banget kalau buat di videoin guys dia harus pas oleh ntar guys Ntar, ini agak ribet soalnya kalau masih belum ada ini sih masih enak sih guys kalau nggak segini deh saya pasin dulu oke okay, sudah pas Jadi kita pasang lewat sini saja kita pasang lewat sini guys langsung aja ya kita pasang bawahnya kita raba aja ntar ini agak susah guys soalnya posisinya di bawah dia soalnya Oke okay, sudah terpasang, sudah terpasang ya guys ya maaf tidak bisa saya videokan karena Cukup rumit ya, karena kan saya syuting sendiri. Oke, okay. ini langsung saya pasang, jadi posisinya langsung kita on kan bagian sini lampu kecil. Nah ini sudah nyala speedonya dan kita lihat darah, ya Mungkin agak kurang jelas ya, agak, agak kurang gelap ya. Nah saya gelapin. Nah jadi seperti ini hasilnya guys. Hasilnya seperti ini, dia lebih terang. Di sini ada warna, jadi warna ungu ya sebenarnya Tapi Tapi sini nya karena biru, dan di sini lebih terang karena apa? Di sini light-nya led liat bar jadi dia hanya memantulkan saja karena di sini ada keliliknya jadi posisinya kan lampunya di bawah sini ke panjang ke sini jadi biar ini kena juga pantulan cahaya sini juga kena di sini juga kena di sini kena di sini juga kena nah jadi seperti itu guys hasilnya jadi buat mau yang memvariasikan e, lampunya gampang banget dan sebelumnya juga saya sudah sudah bikin video yang cara melepasnya ya ada di part satunya nah jadi seperti itu guys ya ini juga belum nyala karena yang soket merahnya belum saya nyalain. Oke okay guys, jadi seperti itu cara penggantian lampu LED-nya. Oke okay guys, jangan lupa like and subscribe channel Raden Master di ya guys ya. Di like, di subscribe, dan di sebar. Dan juga uh, kalau bisa jangan skip ya videonya. Jadi biar tahu cara memasang lampu LED-nya. Jadi tinggal nanti tinggal finishing hasil akhirnya saya bakalan uh, ini juga apa namanya? Saya bakal rakit kembali karena ini masih berantakan, masih copot. Akhirnya itu juga belum dipasang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.